Halo Sobat GSD, cedera Yeremia Rambitan saat menghadapi wakil Malaysia masih menyisakan cerita. Selain para lawannya Aaron Chia dan Soh Wooi Yik yang menunjukkan kepeduliannya, ternyata pelatih Malaysia asal Indonesia Rexy Mainaky yang saat itu menangani ganda Malaysia ternyata sampai tak kuat menahan air matanya melihat perjuangan Yeremia di tengah lapangan menahan rasa sakitnya. Bahkan momen Rexy pada saat itu sampai viral karena pada saat itu walaupun Rexy Mainaky berkebangsaan Indonesia, namun dia saat ini sedang menjabat sebagai pelatih Malaysia. Pada saat itu Rexy Mainaky langsung menghampiri Yeremia yang mengalami cedera. Bahkan sang pelatihnya sendiri, Coach Nagapi ataupun Harry Ipe, kalah cepat dengan Rexy pada saat itu. Usai pertandingan berakhir, Rexy langsung berjalan cepat dan bersujud sembari memeluk erat Yeremia Rambitan dengan waktu yang cukup lama. Mimin pun terharu lihat kejadian ini, dan kita semua pasti penasaran apa sih yang dibisikkan Rexy pada saat itu. Dan ketika diwawancarai oleh media, Rexy Mainaky tak bisa menutupi kesedihannya. Awalnya ia dapat berbicara normal, namun tidak lama matanya mulai berkaca-kaca saat menjawab media. Dia juga menjelaskan bahwa Yere mengalami cedera PCL, cedera yang sangat berhubungan dengan ligamen pada tempurung dengkul dari Yeremia Rambitan. Namun akhirnya Rexy menangis terisak. Tetap semangat, jadi PCL kena kan? Dia masih mau kuat, dia sudah berikan yang terbaik. Kasih semangat lah. Pada prinsipnya saya kasih semangat ke dia, masih usia muda, ujar Rexy Mainaky. Yang setelahnya Rexy menangis terseduh di depan media. Tetap semangat, dia berhasil karena jadi saya bilang dia musim kuat, dia sudah berikan yang terbaik. Kasih semangat, pada prinsipnya saya kasih semangat dia, masih usia muda. Cedera yang dialami Yere terjadi saat ia mencoba mengambil bola dan bertukar posisi ke depan net dengan rekannya. Namun saat itulah terjadi kesalahan langkah yang diambil Yeremia, hingga seketika ia terjatuh meringis kesakitan pada kaki sebelah kirinya. Dan lebih menyayat hati lagi, saat keadaan cedera tersebut, Yeremia tetap berjuang memaksakan bermain karena memang tinggal 1 poin lagi untuk kemenangan mereka. Dan tentunya Yeremia pasti tidak mau mengecewakan rekan satu timnya, yaitu Pramudia, pelatih, dan terutama para penonton yang sangat ramai di Istora, karena harapan Indonesia pada Pramudia Yeremia menjadi sangat nyata dikarenakan hampir tidak ada lagi wakil Indonesia yang akan tampil di semifinal dan final. Salut untuk Yeremia dan comeback stronger ya Yeremia. Terima kasih juga untuk pelatih Malaysia dan juga para pemain Malaysia yang sudah menunjukkan sportivitasnya. Kita semua berharap untuk kesembuhan Yeremia Rambitan. Tetap dukung tim badminton Indonesia untuk berjuang mengharumkan nama bangsa. Sampai ketemu lagi. Thank you.